아무런
dikirim ke situ. Iya, tak ketahu kok. Tahan mulut gue, Pak Jarak bisa. Pak Jarak ya. Tapi sampean. Tipis dia. Buat Pak Jarak. Tipis suara Pak Jarak. Buat Pak Jarak. Ini ngeri. Oh iya. Aku nama cara perawatan. Nah, menurut. Iya, aku nama. Hah? Hariannya aku. Cuman main polimer toh, pukulan. Kasih no. Tuk. Mau ngisi SKM kamu? SKM di sini. Nama saya Andi dan ini namanya Mas saya. Saya Angga dan nama burungnya Abimanyu. Abimanyu. Tim Pedukuhan SF. Pedukuhan SF dari Surabaya, Surabaya atau Surabaya? Hari ini latber di RMI Koblen masuk juara berapa saja ini Om Abimanyu? Mulai batu A juara 1 dan alhamdulillah mulai batu VIP juara 1 juga. Oh, berarti nyeri juara 1 ya Om ya? Kalau boleh tahu ini Om sedikit informasi tentang Abimanyu ya Om ya? Iya. Umur berapa ini Om Abimanyu? 4 kali urakan. Dari ternakan atau muda hutan? Ya, ini saya dapatnya dari Sidoarjo sih Om. Okay. Dari Sidoarjo dan barusan kita pegang sudah 3 kali urakan. 3 kali urakan. Kurang lebih. Dan untuk perawatannya Abimanyu ini gimana Om? Hariannya sih
Hariannya 5 kali, jagrik pagi 5, sore 5. Terus untuk kroto? Untuk kroto hari Rabu. Jadi seminggu 2 kali. Rabu dan mau gantang. Rabu dan mau gantang. Terus untuk penjemurannya sampai berapa jam ini kalau Abimanyu? Penjemurannya nggak seberapa lama sih. Cuma setengah jam sudah cukup. Soalnya tipikal makaburnya. Oke. Okay. Ya. Untuk harian pakai tenggaran atau gimana? Nah, untuk hariannya dia nggak mau di tenggaro. Jadi tetap di sangkar. Nah, untuk sebelum ke lapangan itu kalau kita mainnya hari Minggu ya, hari Kamis kita kondisikan. TF-nya kita tambahi jangkriknya 10. Pagi 10, sore 10. Sampai pada hari harian itu kita kasih kroto. Tetap mainnya 10-10. 10-10, sebelum main, tampil lagi, stut lagi pakai jangkrik 5. Jadi total kali sebelum berangkat 15. 15. Sesi pertama naik, kita kasih kroto. Sesi dua mau naik, kita kasih kroto. Dia maunya, kroto itu yang telurnya aja, Om. Okay. Itu yang dia istimewanya itu. Jadi kita pilih-pilih cari kroto yang benar-benar ada telurnya.